Ya, ide awal untuk membangun FEB itu terbentuk di tahun 90. Di saat itu industri dari pertelevisian Indonesia sedang growing. Jadi di sana kami melihat ada celah untuk menjadi provider sebagai konten bagi televisi, yaitu di periklanan, industri periklanan, dan maupun di company profile untuk perusahaan-perusahaan. Di sanalah ide awal dari FEB itu terbentuk. Jadi seorang pemimpin itu, satu adalah visioner, yang kedua inspirator, yang ketiga inisiator, dan yang keempat eksekutor. Nah, yang pertama visioner adalah seorang pemimpin itu harus mempunyai visi, dia harus mempunyai tujuan yang jelas bagi satu organisasinya. Dan itu harus diberitahu, dikomunikasikan ke dalam tim di bawahnya. Kemudian dia menjadi inspirator. Seorang pemimpin itu harus tetap menjadi leading dalam segala hal. Ya, dia harus menjadi inspirasi bagi teman-teman atau kolik di perusahaan itu. Yang ketiga itu dia menjadi inisiator. Seorang pemimpin harus mampu menginisiasi suatu gagasan, suatu ide. Dan dia itu kalau bisa menjadi yang terdepan di dalam industrinya. Itu inisiator. Yang keempat, eksekutor adalah seorang pemimpin itu harus capable untuk melaksanakan visi yang dia sudah buat atau yang sudah tuju. Nah, ini yang penting, value dari seorang pemimpin. Dari empat itu, yang menurut saya yang terpenting adalah nomor satu, harus mempunyai visi yang jelas dulu. Jadi value yang pertama menurut saya yang harus dimiliki adalah setia dalam hal kecil. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, excellent dalam setiap pekerjaan kita. Harus punya spirit excellent, ya. Yang ketiga adalah kejujuran. Kejujuran ini berbicara dari integritas, ya kan? Karena integritas ini tidak hanya berbicara masalah keuangan, tapi bisa berbicara masalah waktu juga. Bagaimana kita harus bekerja menggunakan waktu kita. Jadi tiga hal ini, ya. Yang pertama itu harus setia dalam hal kecil. Dalam hal ini adalah apa yang kita diberikan tugas atau mempunyai tugas depan kita, kita setia melakukannya. Karena ketika nanti kita setia, satu saat Tuhan akan bukakan pintu yang baru. Dan spirit excellent ini harus dimiliki dari setiap daripada kita semua. Salah satu kelebihan dari bangsa-bangsa kalau kita pelajari seperti Jepang, itu mempunyai spirit yang excellent dalam bekerja, ya. Dalam menghasilkan sesuatu itu dia akan strive, punya jiwa untuk menghasilkan yang terbaik, bahkan yang lebih baik terus. Dan ini bukan hanya untuk kita, tapi untuk semua environment, maksudnya untuk sisi dari kemanusiaan di seluruh dunia ini. Jadi kalau kita bisa menghasilkan sesuatu menjadi kontribusi terhadap lingkungan kita, terhadap teman-teman kita, itu akan menjadi suatu yang akan diingat orang. Nah, yang ketiga ini integritas, ya. Integritas ini adalah modal dasar dari seorang calon pemimpin, ya. Dalam hal mengatur segalanya, keuangan terutama, ini banyak orang yang fail di dalam pekerjaannya ketika dia sudah tidak jujur di dalam menghargai waktu dan lain-lain. Menurut saya ide yang baik itu timbul dari satu visi dulu. Apa sih goal dari satu komunikasi, ya, dalam hal ini kita berbicara digital content. Apa dari goal dari digital content ini? Kita harus tahu itu. Nah, dari sana baru kita akan menghasilkan elemen-elemen selanjutnya. Elemen-elemen komunikasi yang harus kita deliver. Dari sana ide itu akan terbentuk. Nah, jadi untuk menghasilkan suatu ide, menurut saya itu harus tahu tujuannya dulu. Tujuan yang jelas, impact apa yang mau ditimbulkan, mood apa yang mau ditimbulkan. Baru setelah itu kita akan berbicara mengenai bagaimana visualnya, bagaimana musiknya untuk mendukung visi tersebut. Biasanya kalau
satu ide tidak sesuai dengan standar yang saya harapkan, saya biasanya akan memanggil tim kita dan kita regroup dulu, regroup kembali. Saya tanya ke tim kita, tim saya akan bagaimana, apa aja obstacle-nya, mana yang belum mengerti. Nah, kalau ada yang belum mengerti, saya jelaskan ulang. Karena itu penting, saya mengkomunikasikan dan mereka harus juga mengerti dan merasakan apa yang dari ide dari yang saya berikan. Itu yang penting. Kalau mereka belum mengerti, biasanya di sana terjadi kesalahan-kesalahan. Tapi sejauh ini, ketika regroup ulang, setelah itu para staff kami, tim kami itu langsung bisa mengcapture dan mendeliver sesuai ekspektasi dari kita. Nah, kemudian yang kedua, berbicara mengenai hasil yang tidak bisa diterima dari satu market gitu. Ya, tidak sesuai. Kita misalnya melakukan suatu ide brilian, kita launch the product, terus market nggak bisa terima. Ya, kalau saya sama tim, kita menganalisa kenapa nggak diterima, apakah itu produknya kurang oke, atau timingnya, waktu kita meluncurkannya kurang oke. Nah, setelah kita analisa, kita tahu problemnya, ya kita akan nanti menghitung ulang. Kita tarik produknya dulu, mengimprove produknya, dan kita akan launch pada waktu yang pas gitu. Saya rasa produk itu dari quality produk dan timing meluncurkannya itu yang penting, important. Nah, saya ingin cerita satu ide itu, if you believe in it, you pursue it. Ya. Kalau Anda percaya terhadap suatu ide, terhadap produk itu memang bagus, ya, tapi masih gagal, kalau Anda bisa percaya sekali dalam hati Anda, itu menurut saya Anda harus pursue, harus jalankan terus. Tetapi kalau Anda masih melihat, percaya sama produk Anda, terus Anda melihat ini banyak yang bisa diimprove, Anda improve. Kalau menurut saya sih, agar ide itu bisa menjadi produk yang bagus, lakukan hal yang demikian. Lihat ide itu, kalau percaya, memang Anda percaya, pursue it, jangan takut gagal. Mungkin di tahun kedua, di tahun ketiga, pintu yang baru mungkin terbuka dari produk yang sama itu. Hari pertama saya di FEB itu unik sekali sih. Menurut saya ya. Saya di sana hanya bersama satu office boy saja. Jadi hari itu saya masih ingat, yang pertama saya lakukan adalah inventory kira-kira klien yang akan saya mau tuju. Klien yang akan bisa menjadi potensial menjadi klien saya. Siapa aja perusahaan-perusahaan. Itu yang saya lakukan. Dan saya lakukan sendiri. Saya lakukan sendiri. Kemudian saya siapkan, waktu itu masih printing. Ya. Jadi siapkan brosur, desain brosurnya. Kemudian saya print. Dan saya mulai terus beriklan. Gitu. Beriklan, saya mengirimkan kepada potensial klien waktu itu. Sepuluh tahun lagi saya melihat FEB ini menjadi perusahaan tidak hanya digital content creator, tapi dia menghasilkan IP, yaitu intellectual property, produk-produk yang bisa dinikmati di seluruh dunia. Saya bervisi satu saat FEB ini menghasilkan produk-produk IP secara digital, ya, yang ditayangkan di seperti nanti OTT, Netflix, dan lain-lain itu. Tapi tidak hanya itu, menghasilkan produk-produk turunannya, yaitu nanti ada dari fashionnya, ada dari kulinernya, itu semua produk yang terintegrasi dari bentuk IP. Dan kemudian yang kedua, saya melihat 10 tahun lagi, saya berharap FEB mempunyai academy, FEB Academy yang bisa mendidik generasi selanjutnya di dalam bidang media dan juga di dalam leadership, kepemimpinan. Itu yang saya rindukan dan semoga terjadi. Kita ada dua pilihan. Kita mau stay at home, bukan work from home, ya, do nothing, or kita mau work from home but stay kreatif. Nah, itu pilihan kita, kan gitu kan. Nah, kalau nanti kita 6 bulan lagi, kita nanti tetap punya spirit yang excellent atau spiritnya turun. Itu saya bilang sama tim FEB, saya Zoom call gitu. So, our choice,
which one kita mau take the path gitu kan, perjalanannya. Nah, saya ajak karyawan itu, saya bilang, kalau saya mau stay kreatif dan saya mau spiritnya tetap pada highest level gitu. Jadi ini yang kita lakukan, begitu kita nggak ada job, kita buat job. Ya, seperti di sinilah, di Venom ini kan, kita buat studio gitu kan, Pak Tommy kan. Nah, kalau saya menghasilkan iklan gitu, saya buat aja iklan, belum ada order, saya buat iklan gitu, iklan tentang pandemi COVID-19 gitu. Tahu-tahu iklannya sekarang mau dibeli kan gitu. Ya, di tengah pandemi ini kita, menurut saya, kita harus work harder ya. Kan ada pilihannya, kita ini adalah work from home atau stay at home and do nothing. Tapi menurut saya work from home and do something. Nah, ini yang kita harus lakukan. Dan kita harus jaga spirit kita agar tetap excellent, tetap semangat, never give up. Kalaupun pekerjaan kita terefek dari pandemi ini, cari talenta-talenta yang kalian punya. Tuhan pasti taruh talenta-talenta khusus kepada kita semua. Cari talenta baru itu, pursue, kerjakan dengan excellent, dan lakukan, eksekusi sampai jadi. Menurut saya itu yang kita harus lakukan di pandemi ini. Miliarder. Moge atau mobil sport? Mobil sport. Wali kota atau artis? Wali kota. Action dulu atau analisa dulu? Analisa dulu. Megan Fox atau Gal Gadot? Istriku. Diam atau napping, penting atau tidak penting? Di umuran saya penting, quick nap. Jadi 15 minutes kita rest, kita quick nap, sleep. Terus kita bangun lagi dan kita bisa efektif lagi. Genre film yang Bapak suka? Dokumentary. Wasting time menurut Bapak? Do nothing. Donald Trump atau Xi Jinping? Xi Jinping. Saran saya untuk masuk ke industri kreatif, be excellent di profesi, satu profesi. Jadi kalau Anda editor, excellent di dalam bidang editing. Kalau Anda sutradara, excellent di dalam bidang directing. Jadi stay di sana dan be excellent di sana sampai teman-teman semua kolega mengakuin bahwa Anda adalah salah satu yang terbaik di bidang itu. Do the best, God do the rest. Saya Paulus Heri Arianto, saksikan terus CEO Goals hanya di YouTube channel Mac TV. Mac TV, magnificently inspiring.